Kopil Marskal Purnahadi Cahyanto, ex Panglima TNI yang jadi komandan lapangan motor GP Mandalika. Marskal TNI Hadi Cahyanto ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi komandan lapangan persiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada Maret 22 mendatang. Ex-Panglima TNI ini pun berkunjung ke Nusa Tenggara Barat untuk mempersiapkan event internasional tersebut. Dirinya pun mengatakan hal tersebut atas perintah langsung dari Presiden Jokowi. Beliau berharap MotoGP ini menjadi event yang sukses besar, ujarnya. Kedatangan Marskal Purnahadi Cahyanto disambut langsung oleh Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalalila. Wagub mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mantan Panglima TNI tersebut. Kabar bahagia, kami mendapat mentor yang hendak dari Bapak Presiden langsung demi terwujudnya MotoGP ini, ujar Wagub Siti. Pria kelahiran Malang 8 November 1963 ini merupakan perwira militer Indonesia yang menjabat Panglima TNI antara tahun 2017 dan 2021. Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara 1987. Diambil dari Wikipedia, sebelumnya menjabat sebagai Panglima TNI. Dirinya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Diketahui, ia adalah lulusan SMA Negeri Lawang di Malang. Dan saat itu dirinya mengambil jurusan IPA. Dikenal sosok yang cerdas, Hadi Cahyanto kerap dijuluki otak setan oleh teman-teman sekolahnya. Julukan otak setan tersebut tak lepas dari sosok Hadi Cahyanto yang bisa mencerna pelajaran secara mudah dan cepat. Kecerdasan ini pula yang mengantarkan Hadi Cahyanto bisa meneruskan jejak sang ayah. Ayahnya merupakan pensiunan TNI Angkatan Udara serta Tekpurna Bambang Sudarso. Sementara dikutip dari Setnek Go.id, selama perjalanan karirnya, Hadi sempat menepati beberapa jabatan strategis di TNI Angkatan Udara. Salah satunya sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah pada 2010 sampai 2011. Dia juga jabat Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional pada tahun 2011 sampai 2013. Karirnya berlanjut dengan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara pada tahun 2013 sampai 2015. Pada tahun 2015, Hadi Cahyanto kembali dipercaya untuk memimpin Pangkalan Udara sebagai Danlanut Abdurrahman Saleh, Malang. Hadi Cahyanto mendapatkan pangkat Marskal Muda dan menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden pada tahun 2015 sampai 2016. Terakhir ia dipindah tugaskan sebagai Irjen Kementerian Pertahanan serta kenaikan pangkat menjadi Marskal Madya pada bulan Oktober 2016. Sementara itu dirinya mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan setingkat lebih tinggi menjadi Marskal TNI bertepatan saat pelantikannya menjadi Kepala Staf Angkatan Udara pada 2017 lalu.
Kenaikan pangkat tersebut didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3/TNI/2017 tentang kenaikan pangkat dan golongan perwira tinggi TNI yang berlaku mulai tanggal 17 Januari 2017.